Daun salam adalah salah satu penyedap makanan yang dapat dipercayai memiliki segudang manfaat nih. Meskipun mengkonsumsi daun salam sebaiknya tidak terlalu berlebihan, hal tersebut karena daun salam bisa menimbulkan efek samping untuk kesehatan. Dikutip dari tribunews.com, daun salam dikenal sebagai penyedap suatu masakan. Secara turun-menurun, daun salam ditambahkan ke dalam masakan untuk membuat masakan terasa lebih enak dan sedap rasanya. Namun jarang orang yang tahu selain sebagai bumbu dapur, daun salam juga memiliki khasiat dan manfaat bagi kesehatan tubuh. Apabila diolah dengan benar, daun salam dapat menurunkan kolesterol dalam darah. Berbagai kandungan dalam daun salam yang bagus untuk kesehatan tubuh diantaranya vitamin B2, B3, dan vitamin C, tanin, alkaloid, steroid, dan flavonoid. Kandungan tersebut dapat mengatasi berbagai penyakit di dalam tubuh seperti menurunkan kadar kolesterol, anti-diabetik, anti-hipertensi, antioksidan, dan penurunan kadar asam urat. Meskipun begitu, sebaiknya untuk mengkonsumsi daun salam tidak berlebihan. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.